Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang wanita solehah, jadi kita mempunyai tiba-tiba kita perasan dah jadi wanita solehah. InsyaAllah, amin, mudah-mudahan ya. Okay, jadi antara tugas-tugas wanita solehah ni, kita ada satu tugas yang memang Allah sarankan wanita-wanita solehah lakukan. Jadi mereka mempunyai misi dan visi yang sangat jelas dalam hidup. Khidmat mereka ya. Dan dalam banyak-banyak tugasan itu, perempuan, tuan-tuan muslimat, para muslimat, muslimin muslimat yang dikasihi, fokus kita adalah matlamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, jadi kita dalam 11 hari lagi kot ya, nak masuk bulan Ramadan ya. Okey. Jadi lepas tu dalam bulan Ramadan kita tak ada kuliah kan? Ada juga ? Ada. Maksudnya on lah ni. Yang kedua tu jadi satu. Ah, okey. Oh, baik. Faham. Tapi maksudnya tetap ada lah. Ya. Okey. Oh, minggu depan kita ada ke? Tak ada kan? Minggu depan tak ada kan? Minggu depan saya ada ke? Tak ada. So nanti kita akan jumpa lagi nanti dalam bulan Ramadan. Betul ? Okey. So insya-Allah saya akan bahagikan kepada dua bahagian untuk kuliah hari ini. Pertama, kita cek sikit tajuk yang ada dekat dalam buku ni. Kemudian yang kedua, boleh tak kita sama-sama bincangkan persiapan atau persediaan bulan Ramadan. Kita ada dalam 10 hari lagi kalau hari ini tak kira. Jadi dalam 10 hari itu apa yang kita boleh lakukan untuk memaksimalkan Ramadan kita, bulan Ramadan. Baik, betul tak untuk masjid ni kita habis muka surat 14 kita start? Betul. Betul ya? Amalan wanita solehah. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang wanita solehah, jadi kita mempunyai tiba-tiba kita perasan dah jadi wanita solehah. InsyaAllah, amin, mudah-mudahan ya. Okey, jadi antara tugas-tugas wanita solehah ni, kita ada satu tugas yang memang Allah sarankan wanita-wanita solehah lakukan. Jadi mereka mempunyai misi dan visi yang sangat jelas dalam hidup. Khidmat mereka ya. Dan dalam banyak-banyak tugasan itu, perempuan, tuan-tuan muslimat, para muslimat, muslimin muslimat yang dikasihi, fokus kita adalah matlamat kita. Jadi matlamat kita ini tolong letak mardatillah. Kita nak redha daripada Allah Jalla wa'ala. Apa yang Allah suka? Apa yang Allah bangga dengan kita? Allah suka kita ikut cara Nabi. Ikutlah cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suka untuk kita mentaati pasangan kita, menghormati mereka. Jadi kita buat itu, buat semua kerana Allah. Dan sehingga kan kalau kita nak buat sesuatu tu, cuba fikir apa nak buat sesuatu. Kita nak share something dekat dalam media sosial kita ke kan. Bila sebelum kita share tu, kita tanya, Allah bangga tak dengan kita kalau kita share benda ni? Kita nak keluar daripada rumah, nak pergi pasar, nak beli apa kan, tanya balik pada diri sendiri, Allah bangga tak dengan kita ni, dengan langkah kaki aku ni, dengan pilihan aku ni, dengan sampai kita nak pakai tudung ke apa ke, tuan-tuan kan, tanya balik, Allah bangga tak dengan apa yang aku pakai pada hari ini.
Okay, jadi mudah-mudahan dengan selalu bertanya pada diri sendiri, maka amalan kita selaku wanita solehah ini Allah terima. Sebab berapa banyak amalan-amalan orang yang soleh juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagai contoh yang kita belajar tentang tipu daya syaitan yang lepas, kan, tipu daya iblis. Bagaimana orang yang saleh, orang yang abid, ya, akhirnya semua amalan dia itu ditolak. Dan itu memang perancangan daripada syaitan. Dia nak amalan-amalan kita hangus dan amalan kita tertolak. Tetapi kita ni tidaklah bergantung kepada amalan kita untuk mendapat orang kata syurga Allah. Amalan itu adalah tugasan, misi, ya. Yang penting adalah bagaimana kita memberi khidmat terbaik. Adakah tugasan itu kita lakukan dengan rasa paksa ataupun dengan penuh ikhlas dan ihsan lah pula. So kalau ikhlas tu kita buat sebab kita tak mengharapkan apa-apa daripada Allah, kan, ikhlas lah tu. Kalau ihsan itu walaupun dia tahu tidak ada balasan yang dia dapat, dia hanya dapat kasih sayang Allah, tapi dia buat the best ever, preparation dia dan sebagainya. Jadi yang itu adalah ihsan. Baik, kita tengok di sini perenggan yang pertama. Manusia diciptakan Allah dengan hanya bermatlamatkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Oh, yang ini yang kadang payah. Kita rasa kita dah taat tau, tapi tengok anak-anak tak taat pula. Lepas tu pasangan kita pun sama juga, ya. Kawan baik kita pula tak taat. Kita pergi sama-sama ni kuliah, ke kuliah majlis ilmu ni. Kita niat kita nak menuntut ilmu. Ke kuliah majlis ilmu, niat kita nak menuntut ilmu. Kawan kita yang pergi sama-sama dengan kita, oh saya pilih tengok ustaz dengan ustazah yang okey-okey, ya. Kalau tak ada malas saya nak datang. Oh pula dah, kan. So tengok dia punya matlamat dah tu. Lepas tu kita pula terjangkit masalah kita. Engkau ni tak baik tau macam tu. Apalah macam ni menuntut ilmu kerana manusia. Ni dah dapat mardotinas. Ha, menjangkit apa tu? Masalah kita menghukum orang lain pula. Jadi kita judgmental. Kita untuk menghukum orang, duk rasa macam diri bagus dah menghukum orang. Sama je dua tu masalah. Okey, jadi sebab itulah kita berusaha. Dan kemudian kalau kita nampak, lihat ada teman-teman kita yang mungkin tersasar sikit niat dia, kita cuma ingatkan, dan dalam diri kita ini banyakkan beristighfar. Baik, perempuan muslimah yang dikasihi, semalam kita ada penganugerahan oleh TV Al-Hijrah, Yayasan Ihsan Rakyat ni, dia bergabung, dia pilih beberapa orang muslimat wanita sebab maklumlah hari wanita ni, kan. Jadi dia pilih, antaranya yang dia pilih mendapat penganugerahan influencer ini adalah Farah Adibah. Kenal tak Farah Adibah? Yang dia jadi host, kan. Sebab dia punya kelantangan, lepas tu pemikiran, idea dia. Kita ni semua ramai ni, suami-suami ikut. Suami saya je tak ikut, selalu ikut tapi tak ikut pula dia. Okay, jadi ramai semua suami-suami. Suami Suazah Asmat Harun, suami Suazah Muzayana, suami Profesor Madia Dr. Sharifah Hayati, Profesor Dr. Nik Salida, kan. Jadi itulah pergi, semua pergi. Perempuan, dalam banyak-banyak suami itu, suami Farah Adibah je yang teks dia, banyakkan beristighfar di saat kamu menerima anugerah. Allahu Akbar. Hoi, saya kata, saya tak dapat suami saya sebab dia tak ada, kan, kat situ. Jadi satu ingatan yang cukup baik, kepimpinan yang besar, ya, kepimpinan yang hebat. Sebab itulah wanita-wanita yang hebat ni, dia sebenarnya hebat lagi lelaki-lelaki yang berada di sisi dia. Sebab lelaki yang berada di sisi dia tu sanggup membantutkan ego dia. Dia memberi pengorbanan yang banyak, ya, kepada orang lain, ya, dan diri dia tu tidak diutamakan. Allahu Akbar. Baik. Jadi kepatuhan, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, setiap perbuatan dan tingkah laku manusia pasti akan dinilai di hadapan Allah, sebab Allah ini Maha melihat. Allah Maha memerhati, Allah Maha mengetahui. Amalan inilah yang akan membezakan darjat manusia di sisi Tuhan yang Maha pencipta. Buat ibadah dalam satu tempat. Solat, ya, solat, sama-sama solat ni, satu solat fardu, ya, berjemaah lagi dalam masjid yang sama, tapi ganjaran berbeza. Dan ganjaran yang berbeza itu dia bergantung kepada apa, perempuan? Betul, kepada niat. Sebab tu niat kita kena solid, solid. Padanlah
Allah ajar kita setiap hari 5 kali solat fardu kita tu niat lain-lain. Supaya kita double check kan. Puan-puan, kalau solat zuhur tapi niat di awal tu kita solat asar, rekaat kedua kita baru perasan, aku niat solat asar lah padahal ini solat zuhur, batal ke tak solat kita? Batal tak? Batal. Kita kena start balik, niat balik. Puan-puan, kalau datang dalam bulan Ramadan, puasa ya, kita dah puasa pukul 3 petang, baru teringat kita tak niat, puasa kita tu sah tak? Tak sah tau. Batal lagi. Puan-puan, kita pergi umrah, puan-puan, pergi umrah, dah tunai umrah baru teringat, aku tak niat lah. Tak ada niat nak ihram, tak ada niat dekat mikot, tak ada. Habis tu, salah satu daripada niat rukun dia tu adalah ni, niat. Kena bayar balik, kena kira-kira dibatalkan macam mana nak buat tu. Sebab niat tidak ada. Ya, sebab tu para ulama bila dia nak memudahkan urusan kan kepada kita ni, once kita pakai kain ihram, yang itu lambang kamu dah niat. Ha, jadi dia macam tidak memberatkan kita lah ya. Jadi supaya kita ni kan pelupa kan. Kalau kita nak bergantung dengan lafaz niat itu, memang selalu lupa lah kita. Tapi bila ada lintasan, lintasan hati kita, kalau macam umrah tu dekat mikot, lintas sajalah, ya Allah aku nak umrah ni, jadi dah. Di antara niat yang paling ringkas adalah labbaika umratalillah. Kita selalu baca nawai tu kan. Dia baca labbaikal umrah pun cukup. Labbaikal umrah. Ya Allah, aku datang kepadamu untuk tunaikan umrah. Maksudnya, labbaika, aku datang kepadamu. Al-umrah, untuk melakukan umrah. Kalau haji, labbaika al-hajj. Labbaikal hajj. Aku datang kepadamu untuk menunaikan haji. Ya, okey. Jadi, niat. Baik, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, firmanullah yang bermaksud Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, mana satu di antara kamu, ahsanu amala, amalannya paling baik. Jadi kita ada dalam 50 orang contohnya, daripada 50 orang tu Allah boleh dengan mudah sahaja pilih, ini dia orang yang mempunyai amalan yang paling baik daripada kalangan 50 orang kamu. Sebab Allah Maha tahu, itu yang Allah nak tengok, itu yang Allah nak lihat. Jadi kalau kita berkira-kira, banyak berkira-kira kan puan-puan, agak-agak kita punya amalan ni baik ke tak ni, terbaik ke tak, tak ada, sama je dengan orang lain kan. Okay, jadi sebab itulah kita kena sentiasa polish dan perbaiki dia punya swiss tu, iaitulah niat ya. Baik, dalam mengharungi perjalanan yang hanya berpaksikan taat kepada Allah, okay, sebab kita ni nak taat pada Allah, kita tahu Allah ini ghaib, kita tidak nampak, okay. Manusia sering terbabas dari laluan asalnya. Sudah menjadi fitrah, manusia tidak mungkin terlepas daripada melakukan kesilapan. Lantas, segeralah berpaling kepada jalan kebenaran. Ya. Dengan istighfar, perbetulkan balik niat kita. Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khayru khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam ini dia akan melakukan kesilapan. Dan orang yang paling baik yang melakukan kesilapan itu adalah at-tawwabun, mereka yang suka bertaubat. Jadi itu yang kita beristighfar tu. Kan, bila kita istighfar setiap hari banyak, Allah akan memberi ganjaran lagi, Allah ampunkan kita, Allah akan memberi keredaannya, Allah murahkan rezeki. Siapa yang tak ada anak suka beristighfar, Allah akan kurniakan anak. Tempat yang kemarau, kalau dia selalu beristighfar penduduknya, maka tempat itu akan diberi hujan. Ya. Usaha-usaha yang tidak mendatangkan hasil, tanaman yang ditanam tak ada hasilnya, tapi bila diiringi sentiasa dengan istighfar, maka dengan asbab istighfar taubat kita itu, Allah akan menganugerahkan kekayaannya. Ya. Allahu Akbar, sangat indah.
Baik, bagi memastikan perjalanan yang konsisten ke arah mencapai keredaan Tuhan, ya, mardatillah bukan mardatinnas, berikut antara amalan dan panduan bagi wanita yang perlu diberi perhatian. So, inilah antara amalan-amalan wanita solehah. Jadi, dia dah rancang dah apakah amalan yang dia perlu lakukan, dia fokuskan dan dia tumpukan, dia beri tumpuan. Yang pertama, mentaati suruhan Allah dan menghindari larangan Allah. Mentaati suruhan Allah dan menghindari larangan Allah. Jadi yang pertama, prioriti dia Allah. Dan nak taat pada Allah, nak menghindari larangan Allah, wajib atas kita menuntut ilmu. Kalau kita tidak pergi ke majlis ilmu, tak rajin dengar kan, video ke audio ke berkenaan tentang suruhan Allah, berkenaan dengan penerangan penjelasan daripada Al-Quran atau tadabbur dan sebagainya, kita tak akan tahu apakah itu suruhan Allah. Puan-puan muslimah yang dikasihi, ya, saya nampak secara jujur kita ini di Malaysia, sama ada baik lelaki ataupun baik perempuan, kita bijak tahu, tapi kita tidak mendapat maklumat yang betul. Ramai daripada kita ini kalangan yang bijak-bijak pandai, termasuk netizen. Diorang bijak, ya, bijak bercakap, bijak berkata-kata, bijak melihat sesuatu, menjadi hakim yang orang kata bijaklah. Tetapi dia tidak benar-benar berhikmah sebab dia kekurangan maklumat. Jadi bila orang yang kurang maklumat ini, dia punya decision, keputusan dia, dia cukup setakat bijak lah tapi tidak ada wisdom, tidak ada hikmah. Dia bijak tapi tak kebijaksanaan, bijaksana tu di akhirat tu tidak sampai. Bijak setakat dia sahaja. Kekurangan maklumat, kekurangan ilmu. Saya teringat, ya, tapi ini satu tamparan pada saya sebenarnya. Dalam, saya rasa saya pernah cerita, ada satu masa tu bila saya berceramah, ada seorang wanita dalam lingkungan 50-an macam tu. Dia bangun, dia berdiri, dia tanya satu soalan. Dia kata, "Ustazah, kalau sembahyang kita telan air liur, batal ke tak?" Dia tanya gitu. So jadi daripada situ saya nampak, kat situ saya ukur saya punya apa kata tu, yang kita panggil dakwah ni lah kan. So saya kata, "Ya Allah, apa yang aku dah buat ni?" So dia ni sebagai cermin kepada usaha kita. Saya kata, "Ya Allah." Sebab kita berilmu, dia mungkin tak berilmu, mungkin dia tak belajar. Sebab tu dia tanya kan. Jadi kita yang berilmu ni, kita sampai setakat mana ni? Oh ya Allah, masa tu perempuan, saya kata saya kena berhenti daripada jadi pensyarah ni masa tu lah. Tiba-tiba kan. Sebab ialah bila jadi pensyarah tu, kita terikat dengan silibus. Silibus tu bukan kita punya, bukan yang kita rasa macam masyarakat perlukan. Tapi silibus tu nak bagi CGPA pada anak-anak ni. Dan yang kita ajar tu pun adalah anak-anak yang nak dapatkan markah lebih. Lepas habis sahaja semester, tak semua lah, tapi majority macam tu. Kalau nak tahu lepas habis exam, kat mana dia letak buku-buku nota dia, perempuan? Terselit dekat lubang bunga dinding sana, dekat celah-celah kerusi, ya Allah. Kalau hujan lagi lah, berterbangan melekat-lekat kertas tu dekat atas lantai, perempuan. Cleaner esok lah yang akan kutip semua nota-nota tu. Saya, guru saya kemudian jadi rakan sekerja saya masa jadi pensyarah ni, dialah yang mengutip kertas-kertas tu. Saya kata, Ustaz, buat apa ni Ustaz? What are you doing Ustaz? Lepas tu, look sister, this is knowledge, this is hikmah, this is barakah. Lepas tu, apa yang student kita buat ni? Ya Allah, saya sedih, saya terharu. Kita tak terfikir sampai macam tu. Kita fikir, perempuan, saya tak ada rasa nak ni, oh, letak tepi soalan student ni, tolong sama kutip. Jadi bila kita kutip tu, dia cakap, "Masya Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullah," dengan istighfar, dengan tu kan. Jadi sebab apa? Sebab value knowledge itu hanya pada exam. Jadi situ yang momen-momen itu yang membuatkan saya kata, saya kena ada saya punya jalan hidup sendiri tu, bagi cerita saya lah, perempuan kan.
Jadi kita perlu berusaha untuk dekatkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, ilmu ni dia Masya Allah memberi ketenangan sangat. Tenang aja kan. Kalau kita ada, kita tahu tengok orang marah-marah depan kita kan. Kita nampak sebab kita ada knowledge pasal pintu-pintu syurga kan. Oh, kita kata ini peluang nak maafkan dia. Kita akan happy sebab kita tahu apa yang Allah munculkan dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada lambaian tertentu dekat akhirat nanti. Ha, cuma kadang bengang jugalah manusia biasa tu kan. Bengang tu tetap ada kan, tapi kita mudah untuk pujuk diri kita sebab adanya ilmu pengetahuan. Tapi syaitan ni licik. Orang yang ada ilmu pengetahuan, dia akan gendang-gendang kipas-kipas, dia rasa bahawa aku lebih tahu daripada orang lain ya. Jadi kita kena pegang pula matlamat ilmu. Makin kita berisi, makin kita rasa tawaduk, kita rasa sangat lemah, kita adalah hamba kepada Allah ya. Okey, baik. Jadi oleh itu wanita perlu membiasakan diri menghadiri majlis ilmu, menjadikan bacaan Al-Quran serta kitab-kitab hadis sebagai rutin harian dan sentiasa mendampingi alim ulama serta wanita soleha. Jadi dampinglah kita sekarang ni Masya Allah, telefon kita ni perempuan, kita ada Al-Quran Qori bergerak bersama dengan kita kan. Qori ya, kita ada Bilal yang bergerak bersama dengan kita. Kita ada apa lagi, ustaz-ustaz yang bergerak bersama dengan kita. Kita didampingi dengan ustaz-ustaz yang kita tak boleh nak jumpa, tapi bila kita gunakan aplikasi ataupun gunakan gadget ini, kita akan boleh masuk ke satu alam di mana kita boleh mendampingi mereka. Cuma syaratnya jangan dengar sekerat-sekerat. Apatah lagi yang dia banding-bandingkan. Ah, ustaz ni cakap ini, ustaz ini cakap ini. Oh, kalau yang tu tolong elakkan perempuan. Itu adalah umpanan iblis dan syaitan untuk mengadu domba. Dia untuk membuatkan kita ni mencetus permusuhan, menjadikan kita rasa kumpulan kita lebih hebat. Nauzubillah eh? Okay, so jadi kalau ada tu, kita nak dengar, tengok-tengok aja, tapi dengar kemudian terus potong. Sebab yang mendampingi kita itu, kita tak boleh nak bercakap, berinteraksi dengan dia. Kita hanya boleh dengar satu hala sahaja. So, sebab tu dengar lagi, dengar yang lain, dengar yang lain, dengar yang lain. Saya perempuan ada satu masa ni, saya dengan adik saya, kita mencari tahu tentang hukum mandi sofa ni. Kan, hukum mandi sofa. Jadi ada banyak pandangan-pandangan kan. Kita dengar sampai habis. So, kita kata, tengok ustaz ni apa kata. Oh, tengok pula ustaz yang ni kata apa. Oh, tengok pula ustaz ni kata apa. Lebih daripada saya tengok, adik saya pun tengok. Jadi saya lebih daripada 5 tokoh yang saya tengok. Dia pun macam tu juga. Jadi bila kita macam tu nak buat kesimpulan, dengar daripada ramai, pandangan ramai, lepas tu kita pilih salah satu yang Masya Allah, daripada ramai-ramai tu ada salah seorang daripadanya menyebut dan membaca hadis yang tentang wala safara, tidak adanya safar. Jadi kita pun dia rasa macam kuat dan kukuh kan. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan dia mudah aja, dia tak baca hadis tu, tapi dia kembali kepada formula asal. Cakap, kata mandi sofar ni, mandi sofar itu asalnya datang daripada idea ataupun pemikiran bahawa bulan Safar itu ada kesialan. So mandi macam mana pun, hatta mandi dengan air zam-zam pun boleh jadi haram. Jadi kat situ baru kita nampak, oh begitu rupanya untuk kita melihat sesuatu keadaan. Sedangkan mandi untuk orang kata menjadikan diri kita bersih, batin kita bersih, mandi nak merawat diri kita, asal hukumnya harus. Tapi bila dikaitkan sebab nak lindung daripada musibah, kemudian letak pula pada bulan Safar, pada hari Rabu terakhir, perempuan, dia jadi haram. Sebab kita mempercayai pada hari Rabu terakhir itu adanya sial, musibah, bala semua turun pada hari tersebut. Jadi kita kaitkan dengan itu. Eh, siapa yang tahu? Allah yang lebih tahu. Tak ada dalil pun kata macam tu kan. Jadi situ yang silap dia, sikit aja nampak tak? Sikit aja. Mandi tu tak ada masalah. Tapi bila dikaitkan dengan idea ataupun pemahaman, jadi kepercayaan kita membentuk sikap kita. So, sebab tu cara sudut, cara pandang kita itu perlu diperbetulkan ya. Baik, mulakan dengan amalan wajib seperti solat 5 waktu. Yang ini kena
betul-betul pelajari. Puasa pada bulan Ramadan sebab ni semua yang wajib. Lepas tu kena tahu juga perkara-perkara haram, perkara syubhah yang perlu dijauhi. Setelah itu cuba biasakan diri pula dengan amalan-amalan sunnah. So permulaannya ambil tahu yang wajib dulu, ya, ambil tahu kefarduan. Kemudian yang kedua, tengok pula mana yang haram. Okay, itu dia punya priority untuk kita menuntut ilmu. Yang ketiga, baru amalan-amalan sunnah. Eh? Okay. Baik, yang kedua, wanita solehah, dia tidak mungkin meninggalkan hayat dia tanpa mentaati ibu bapa dia. Dia akan menyanjungi, mengkagumi, menyayangi, mengasihi, mengiringi, ya, menemani ibu dan bapa dia. Ramai sekarang anak-anak ni, saya pun baru dapat tahu semalam, ada seorang anak, dia baru graduate, perempuan. Baru saja graduate, semalam graduate, tapi minggu sebelum dia graduate itu, ibu dia ditimpa sakit, dia jadi rabun. Mata dia tiba-tiba juling. Ini penyakit-penyakit zaman sekarang. Saya rasa penyakit handphone lah kot lah. Penyakit gadget ke apa ke. Wallahualam perempuan. Mata mak dia tiba-tiba juling dan tidak boleh melihat dengan jelas. Jadi dia sanggup untuk tidak bekerja sebab nak jaga mak dia. Saya kata, ya Allah, mulianya dia, mulianya dia, mulianya dia. Mudah-mudahan lah Allah beri rezeki. Ya. Dan ramai pun punya mak bapak, kawan-kawan dia ni duk tanya dia. So kerja tak ada, macam mana nak jaga mak? Ada pendapatan tak? Ada bantuan tak? Oh, masing-masing tanya. Rakyat Malaysia kan dia pemurah. Baik, dan ada juga satu kisah ini. Seorang anak lelaki yang menjaga ibu dia yang lumpuh. Dan kisah ini bukan di Malaysia. Kisah ini saya tak silap saya berlaku di daerah negara Arab. Dia buka gerai kios, dia jual buah-buahan. Jadi dia jual buah-buahan. Ada satu masa seorang lelaki ni, dia datang, dia nak membeli. Dia tengok gerai itu kosong, tak ada penjaganya. Tapi ada nota. Ada nota mengatakan sila timbang sendiri, self-service. Sila timbang sendiri dan bayar sendiri, masukkan duit dalam tabung ini. Maksudnya begitu. Perempuan gerah itu, dia tengok memang laris. Tapi semua self-service. Dan dia nampak duit tu lebih banyak daripada buah-buahan yang ada. Jadi orang yang duk tertanya-tanya ni, dia tunggu, dia nak jumpa siapa pemilik gerai ni. Satu hari dia jumpa. Jadi dia jumpa, dia kata, beraninya tuan, tinggalkan perniagaan tuan kan, dengan duit dan sebagainya, tapi tuan sentiasa diberi rezeki. Dia kata, ya ini semua datang daripada Allah, Allah yang jaga kedai saya, Allah yang melindungi saya. Lepas tu dia tanya, tuan tak ada ke mana? Memang saja ke buka branch macam tu kan, buka cawangan gerai macam tu? Dia kata, tak. Dia kata, kalau ikutkan memang dia nak duduk, dia nak melayan pelanggan. Tapi dia punya tanggungjawab, dia kena jaga ibu dia. Jadi dia terpaksa jaga ibu dia, tapi dalam masa yang sama dia perlu cari rezeki. Dia nak makan apa? Ibu dia nak makan apa? Jadi dia terfikir untuk lakukan seperti ini. Jadi rupanya orang yang mungkin memberi itu, dia lebih tahu kan pemiliknya ini, dia sedang menjaga ibu dia. Sebab tu dia pun bagi dia, dan dia pun bagi tahu dia punya pendapatan memang melimpah ruah. Walaupun dia tidak ada di gerai dia. Masya Allah, tu orang yang berbakti kepada ibu dan ayah. Ya? Okay. Baik, bagi mereka yang tidak bersuami. Ni kalau bersuami, dia suamilah. Tapi yang tidak ada suami, maka ibu bapa jadi nombor tiga selepas Rasulullah. Pertama Allah, kedua Rasulullah, yang ketiga adalah ibu bapa kita. Ya? Berbuat baik kepada mereka dan mentaati segala perintah mereka selagi ia tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Okey. Dan dalam surah Luqman ayat 14 hingga 15 ni bacalah perempuan. Ayat ini memang ayat famous. Ayat yang memberi peringatan daripada Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana, yang mempunyai hikmah. Dia mengingatkan kita supaya mentaati, menghargai, mengasihi, melayan baik ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan sebagainya. Dan kemudian bila sampai usia tua kan, walaupun usia tua ibu bapa kita menyuruh sesuatu yang tidak baik, kita dengar dengan baik tapi jangan ikut. Tolak dengan cara yang paling baik. Memang susah perempuan. Macam mana nak tolak cara baik, Razah?
cara, bila kita tahu kaedah nak tolak cara baik, itulah jihad kita. Bagaimana nak cakap baik-baik, ustazah sakit hati dah ni. Kita baru cakap tadi, dia dah lupa. Dia tak ada gigi, ustazah, gigi atas tak ada, gigi bawah tak ada. Tapi tak nak pula makan bubur. Macam tak sedar diri, ustazah. Nak makan ikan bilis tapi merungut-rungut, mengeluh-ngeluh. Ikan bilis nak dimakannya kan. Lepas tu kita ni terpaksa tumbuk. Seronok ni ustazah, tumbuk ikan bilis untuk mak ni, untuk mak kita tak ada gigi ni. Untuk ayah kita yang tak ada gigi. Tapi itulah dia degil lah. Memang macam tu, usia dia macam budak-budak dah. Jadi dia bercakap. Lepas tu saya tak tahan ustazah, dia banyak tanya. Ini nak buat apa? Kenapa beli macam ini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kita pun rasa macam boleh diam tak? Tak apa, tak apa mak. Kita mula-mula okey lagi. Mak tak apa mak. Mak percaya je kita orang boleh uruskan. Tapi nanti tanya lagi. Tanya tu soalan-soalan yang sama. Itu dah, dah boleh menggugat perasaan. Jadi Masya Allah, baru-baru ni saya pergi umrah ya. Puan-puan, saya ada cerita ke? Tak ada cerita lagi. Saya pergi umrah. Ada satu keluarga ni datang paling lambat. Kita orang semua dah check in dah. Dia je yang paling lambat. Satu, dua, tiga, empat. Dia berempat. Jadi anak beranak. Berempat. Satu je dia lelaki. Dalam umur 18 tahun macam tu. Rambut dia pun macam perang sikit. Faham lah tu kan, anak-anak muda. Gitu. Jadi dah datang lambat-lambat. Datang lambat pula dua kerusi roda. Daripada empat orang tu dua kerusi roda. Yang satu nenek, satu mak dia. Mak dia baru kena stroke. Jalan pun kena pakai tongkat. Nenek dia berdiri pun tak boleh, jalan pun tak boleh, pakai diaper. Saya mula-mula tengok tu dia berdebar. Macam mana saya nak bimbing ni? Lepas tu saya pula baru lepas baik daripada COVID kan. Memang tak boleh cakap lama. Patut memanjang. Dan saya ada pemikiran, saya takut saya membawa, saya bagi menyebarkan COVID tau. Jadi saya tak berapa nak bergaul sangat dengan jemaah yang kali ni. Kena-kena pula semasa di Tanah Suci, ustaz pun kena COVID juga. Bila test saliva, dua line positif kan? Macam pregnant kan? sudah. Jadi dia pun mengurungkan diri dia, mengasingkan diri dia. Jadi saya yang keluar masuk. Puan-puan saya jumpa makcik ni, Allahu Akbar, dia tolak. Jadi nak ceritanya, anak lelaki dengan anak perempuan ni, anak perempuan nama dia Aisyah, anak lelaki jaga bag dia, dah semua bag yang dia bawa dia troli bag. Cerita waktu kita nak melakukan umrah, jadi anaknya ni Aisyah, cucu dia lah, dia buat betul-betul memang ikut apa yang dia belajar dah, yang kita bagi training dia pun tanya. Jadi dia salinkan diaper nenek dia. Salinkan diaper nenek dia. Dokong nenek dia masuk dekat dalam bilik air. Waktu tu memang saya nampak, saya pun tolong. Jadi seluar nenek dia kita dokong balik. Lepas tu sakit pinggang. Saya kata macam mana dia boleh ni kan. Terlepas kita memang dokong jugalah, kira sambut nenek dia tu, dudukkan kat atas kerusi kan, dengan stokin dah basah dah kan. Tapi saya tanya dia, stokin ni kena najis tak? Tak ada. Sebab kalau tukar, saya memang akan tertinggal dengan jemaah lain ya. Tapi Alhamdulillah kita ada tiga mutawif, Ustaz Muhyiddin ada seorang empat, berempat. So saya akan cater lah yang lambat-lambat ni, dan bersama dengan saya ada sekali lagi empat wheelchair. Okay, dah habis selesai tu, dia uruskan mak dia. Dia uruskan mak dia dulu, jadi mak dia dah boleh duduk. Lepas tu dia pula uruskan nenek ni. Dia belum terurus lagi. Saya kata tak apa, pas nenek pada saya, awak uruskan diri sendiri. Dia pun barulah uruskan diri sendiri dengan buang, nak buang air lah, nak ganti, nak bersihkan mana yang terkena najis yang pegang nenek dia tu, dengan ambil wuduk. Dan lepas tu kita pun keluar daripada hotel, pergi ke tempat perhimpunan. Orang dah tak ada. Semua dah pergi. Jadi saya pun, saya kata tak apa, yang bersama-sama dengan saya ini ikut saya. Saya kata saya akan bawa kalian, kita akan tawaf. Jadi saya bagi briefing sikit macam mana yang wheelchair ni nak turun ke bawah, mengikut pengalaman saya yang lepas. Rupanya diorang dah ada laluan baru, lagi mudah. Jadi waktu tu, so saya masa tu saya tak tahu, saya kata okay, kita akan turun guna eskalator. Jadi yang wheelchair dengan kami mungkin akan berpisah. Yang wheelchair dia akan dapat tawaf dekat sangat dengan Kaabah.
Jadi masuk ke ruang tersebut, bacalah doa keliling yang pertama. Saya kata kalau tak tahu baca, baca je tasbih. Lepas tu yang kedua tahmid, takbir. Lepas tu sempat pula tu menyalin kan. Tapi ada seorang jemaah, dia kata, ustazah yang macam ni ke? Oh, yang apa yang saya sebut tu ada, yang mudah-mudah kan. Saya kata, ah, okey, okey, okey. Ustazah, selawat ustazah cakap tak ada. Saya kata, tak apa, bila-bila boleh tambah. Boleh tukar kan. Kalau nak tukar pun boleh. Tapi yang penting kita ada doa kita lah pada setiap ni, setiap pusingan. Jadi rupa-rupanya waktu tengah menolak tu, Ustaz Muhyiddin pun call. Mana awak ni? Saya tak nampak ni, dia kata kan. Dengan banyak-banyak tu, mana awak tak? Saya kata, saya tunggu jemaah yang yang lewat ni. Lepas tu dia pula tak senang duduk. Dia tinggalkan kepada semua mutawif. Jadi dia habiskan tawaf dia. Lepas tu dia pun keluar cari saya. Jadi saya alhamdulillah berdua lah. Jadi saya dengan ustaz tu ambil yang wheelchair semua, masya Allah, masuk ke dalam. Yang berada di luar tu saya yang pimpin untuk tawaf. Jadi nak ceritanya, perjalanan umrah kami perempuan ni sangat mudah. Dan saya yakin oleh kerana ada lebih kurang 4 ataupun 8, sebab kita ada 3 bas. Dalam satu bas tu lebih kurang ada 3 atau 2 orang yang berwheelchair. Pergi ke Raudhah. Ni cerita satu benda, kisah Raudhah. Kisah Raudhah, saya daripada tanah air lagi saya dah dapat dah maklumat kita tak boleh masuk Raudhah. Tapi saya doa, saya kata ini semua kuasa Allah. Lepas tu kawan saya yang berada di sana, dia dah tunjukkan apps itu semua grey. You tak boleh nak klik nak masuk Raudhah. Macam lepas kat Salwa kan, kita boleh dah masuk. Pergi dengan muasasah sekali, pergi sendiri sekali. Kali ini tak ada chance, tak ada peluang. Jadi saya kata, ya Allah, aku serahkan sajalah pada engkau, ya Allah. Tapi kita melalui muasasah, kita guna visa umrah. Kat situ dia ada kelebihan dia. Dan di sana, diorang usahakan nak dapatkan slot ni, dapatkan slot melalui muasasah. Jadi muasasah dapatkan slot. Saya punya jemaah wanita ada 64 orang. Dapat 59 orang sahaja boleh lepas. Oh, saya pun teringatlah. So yang sebelum-sebelum ni, diorang count, dia head count. Kena betul-betul, ada yang dia buat scan lagi tau. Head count betul ke tak? Lebih kena keluar. Dan waktu tu saya kira-kira, okay, daripada 59 ni, siapa yang kena tolak? Saya kata, okay, ada yang period, ada 3 orang dah mengaku period kan, dia tak dapat pergi. So saya kata, kalau ni saya kena undur dirilah, biar orang lain. Sebab saya biasa dah pernah pergi. Jadi yang belum pernah pergi, pergilah. Perempuan, tengah nak cari ini, kita ada nak penuhkan 59 seat, dapat maklumat baru, hanya 56 saja pula. Lagi kecil, lagi sikit. Oh, saya kata, 3 orang siapa lah pula ni kan. Saya tak berani nak tanya siapa yang volunteer tak nak pergi Raudhah. Sebab bila tanya, okay, kita yang boleh ni hanya 56 orang aja. Bila saya announce macam tu, 56 orang aja, masing-masing nak duduk kat barisan yang paling depan. Tak nak yang kat belakang sekali. Ya Allah, tengah mengira-ngira ni tuan-puan. Siapa katnya yang boleh kot? Ustazah ni kot, sebab ustazah ni pernah di sini, tak perlu pergi Raudhah kot. Saya kata, ya Allah, tolonglah. Tiba-tiba dia pun hantar mesej. Ustazah, anak saya, dia period. Ustazah tu lah. Saya pun tak jadi pergilah, kesian anak saya tak dapat pergi Raudhah. Saya pula nak pergi, dia kata. Tak apa ustazah, saya tak pergi. Alhamdulillah, saya tak tanya lagi dah dapat dah. Tengah kira-kira macam tu, ada mutawif lain daripada travel agency lain yang menggunakan visa pelancong. Dia datang berlutut sebelah dekat saya. Sebab saya duduk kat cushion, dia berlutut sebelah saya. Ustazah, berpeluh ni. Muka dia tu macam syahdu sangat, macam sedih sangat. Ustazah, saya minta tolong sangat. Tolong. Tak pandang muka saya ni, pejam je mata dia. Tak tolong. Saya kata, minta tolong apa ni? Jemaah saya, ustazah. Jemaah saya dah risau dah. Jemaah kenapa? Sakit ke, pingsan ke, mati ke kan? Saya kata, kenapa? Ada 17 jemaah saya visa pelancong, dia nak ikut ustazah pergi Raudhah. Saya pun tersandar. Aku tengah mengira-ngira. Tak cukup ni nak masuk pula 17. Jadi saya pun pandang mutawif. Mutawif giling kepala. Saya pandang ke ustaz. Ustaz giling kepala. Jadi masing-masing tu macam nak potong, kata tak payahlah. Nasihatkan tak payah. Lepas tu, tapi diorang biarkan saya buat keputusan. Saya kata, saya terus terfikir, ini tempat Allah kan?
Kita jadi tetamu Allah, jadi tetamu Nabi. Kita usaha je. Kalau tak usaha, mana kita tahu kita dapat? Saya kata, boleh. Matung tawih dah. Macam mana nak bawa ni kan? Ustaz dah giling je kepala kan? Saya kata, boleh. Tapi, duduk paling belakang sekali. Minta maaf, saya kena utamakan jemaah saya dulu, saya kata. Sebab kita dah minta permit, kita dapat, itu pun 56 orang je. Allah syukur, Zaza, syukur, syukur, dia kata. Terima kasih, Zaza. Boleh. Jadi, bila pergi tu, saya dah berdebar-debar. Diorang ni pun, Masya Allah, berdebar-debar juga, saya kata. Teruskan baca selawat. Kita nak jumpa dengan Nabi ni, ya kan? Teruskan selawat. Baik tu kan selawat. Masing-masing dah ada lah. Dengan air mata. Dah mula menangis dah tu. Sebab rasa macam tak dapat kan. Dan bila beratur tu kena mula-mula buat dua line. Lepas tu jadi satu line. Satu line jadi panjang lah pula kan. Jadi mutawif seorang dia bawa kita punya senarai tu dekat bahagian depan sekali. Lepas tu ada pula jemaah daripada belakang panggil saya. Panggil saya. Saya kata kenapa ni? Saya pun pergi. Rupanya ada pula minah Arab menyelit. Menyelit dengan pakai sebab bodoh aja. So lepas tu saya suruh dia keluar. Oh, bergaduh dengan saya pula kan. Oh, kita ni kan janganlah bergaduh kan, kalau boleh saya diam je lah. Lepas tu saya ke depan, saya cakap dengan mutawif, saya kata ada makcik Arab tu menyelit. Tapi serius perempuan, saya cakap tu saya sedih. Sebab apa? Sistem kita ini telah membeza-bezakan umat Islam. Kan dia ni bukan orang Malaysia je, jadi tak boleh masuk. Ini hanya untuk orang Malaysia saja. Nampak tak? Kita sedang, walaupun dalam keadaan yang sangat simple, kita sedang memperjuangkan asabiah tau. Di waktu tu saya istighfar, saya kata, Ya Allah ampun. Sebab tak mampu nak bantu dia ni. Jadi bila masuk, jemaah saya sebenarnya dah cukup. Dah tu 50 lebih tau, dah 60 lebih. Lepas tu masuk travel yang satu lagi, askar ni kan, sebab dia dah biasa memerhatikan. Dia faham lah. Dia terus tahan. Lepas tu dia pandang saya. Ini jemaah awak? Menjawab, tak tipu ke nak mengaku ni? Sudahlah, hati saya kata jemaah Malaysia. Ya, yeah, jemaah saya. Baru dia lepas. Lepas tu, yang dalam hati saya kata ini jemaah Malaysia kan. Dia pula yang jawab, Malaysia. So 17 orang tu dapat masuk. Lagi menangis-nangis lah dia orang. Saya kata, dia cakap, Ustazah terima kasih. Saya kata, bukan saya. Saya kata, terus selawat. Ini baru satu checkpoint. Tu checkpoint yang perempuan tu belum lagi. Saya kata kan, tak pasal-pasal dia tak ada ni, awak kena keluar kan. Saya kata, teruskan berselawat. Letak harapan awak pada Allah. Letak harapan awak pada Allah. Berselawat dan letak harapan pada Allah. Jadi orang menggigil juga ni nak masuk kan. Lepas tu dia pun tutup. Pak, Malaysia. Dia kata Malaysia. Jemaah Malaysia. Dia kata. Okey, dah tutup. Kemudian bila ke depan, saya tengok polis-polis perempuan dia. Ada satu ketua dia tu. Ketua dia ni lah yang menentukan. Jadi saya dah lari ke satu pintu tu. Sebab kita ramai kan. Saya pergi ke pintu satu tu. Saya kata tolong mudahkan urusan. Sebab kita ada anjus. Ada orang yang tua. Apa semua yang wheelchair. Boleh tak? Lepas tu dia kata, no, it's up to that lady. Ha. Lepas tu saya tengok that lady. Alhamdulillah, mata sebelah dia sakit katnya. Jadi mata dia satu je. Satu lagi mata dia tampal. Macam tu. Jadi memang memudahkan jalan. Semua masuk jalan ke dalam. Syukur sangat ya dengan visa pelancongnya, kita dengan visa umrahnya yang diorang tak dapat permit ya. Syukur dapat. So this is miracle from Allah kan. Tapi dalam masa yang sama ujian juga buat kita. Saya waktu masuk tu perempuan, saya rasa macam, ya Allah kesiannya kawan-kawan kita yang tak dapat kan. Dia terfikir yang itu kan. Sebab kita sangat aman, damai duduk dalam tu lebih kurang 10 minit. Tidak diusik apa-apa dengan penjarakan lagi kan. Ni duduk ni dekat kapet raudhah. Saya sungguh real, saya rasa sangat bersalah. Sebab saya kata ini orang Arab ni tadi boleh duduk kat sini ni kan. Oh, ini sahabat kita yang tak dapat pergi ni boleh duduk. Saya nampak tempat kosong je kan, berduduk. Saya ada apa yang saya boleh buat ya? Sebab apa, kenapa saya terfikir macam tu? Sebab kaum lelaki dia tak ada masalah pergi raudhah. Dia mudah saja. Walaupun tidak ada permit, walaupun diorang tak dapat apps, tak dapat nak garanti. Kalau setakat yang saya dengar, dia orang kata
permit okay, masuk. Lepas tu siapa-siapa yang tak ada permit tu, dia kumpulkan, longgokkan dulu satu tempat. Lepas tu selesai permit ni, baru yang yang kena longgok tu pergi. Kalau kita tak ada longgok, pergi, pergi, barah-barah kan, keluar, keluar, keluar. Jadi dia tak bagi kita masuk. Jadi macam seolah-olah pada saya lah, untuk wanita itu dia ada ketat sikit. Jadi tu dah doktor fikir yang ni kena buat petition ke, nak buat, nak buat surat ke, doktor fikir macam tu kan, kepada penjaga haramain, janganlah buat perempuan macam ni lah, gitu. Dan masuk pun daripada Babun Nisa. Saya daripada Babun Nisa tu, dia ada sentimental sebab bila kita tahu sejarah dia, Nabi waktu tu perempuan dengan lelaki di Madinah nak belajar daripada Nabi, kena pergi ke masjid. Jadi yang perempuan ni dia terpaksa berasak-asak dengan lelaki. Nabi lihat keadaan seperti itu, maka Nabi khususkan satu pintu masjid untuk wanita saja. Dan pintu itu dinamakan Babun Nisa. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka boleh masuk ke masjid dan belajar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila saya masuk tu tengok Babun Nisa, ya Allah, terima kasih ya Allah melalui pintu ini yang memang Nabi khususkan untuk kaum wanita. Okey. Tu mentaati ibu bapa sampai ke situ dah. Itulah sebab tengoklah tu kan, anak-anak yang menyorong kerusi roda kan. Jadi masya Allah dia boleh ni. Lepas tu saya teringat di Mekah ada seorang jemaah saya ni, dia tak bagi tahu saya, dia sampai pingsan pitam dekat Masjid Nabawi. Dia memang sakit. Sebelum pergi tu dia dah sakit dah. Dia nak jalan pun susah kan. Tapi sebab ini bukan kali pertama, jadi dia dah biasa, dia dah ada pengalaman. Perempuan dia dekat Madinah senyap aja. Saya pun selalu tanya, Hajah kat mana? Kata, oh Hajah tak sihat. Suami dia kata. Jadi kita nampak suami dia lah pergi kan. Oh Hajah tak sihat, Hajah tak sihat. Lepas kata mudah-mudahan lah Hajah sihat nanti masa umrah ya. Biar dia rehat dulu, biar dia rehat dulu. Sampai di Mekah, dia buat umrah dengan suami dia, tawaf bersama-sama dengan kita. Lepas tu waktu sa'i dia berpisah sebab dia naik skuter. Jadi dia naik skuter, sewaktu guna skuter itu tak tahu sa'i yang keberapa, ada lapak Arab ni bawa skuter goyang-goyang melayan anak dia, tidak fokus, langgar dia dengan kaki dia. Dia sakit kaki. Jadi waktu tu dia naik skuter lah dengan suami. Suami dengan isteri macam mana pun terlebih lah juga, skuter tu kecil kan. Jadi terkeluar kaki dia sikit. Jadi dilanggar oleh Pak Arab tu, tergolik diorang. Punyalah sakit, dia kata dia menjerit sampai keluar air mata. Keluar air mata, suami dia pun pujuk je lah. Habiskan saat itu balik dalam keadaan yang sangat tersiksa menahan sakit. Lepas tu dia berehat dah. Kan kita dah dalam keadaan sakit, buat umrah tu pun rasa macam selesai tu, rasa letihnya kan. Nak rehat aja fikir. Dia pun rehat, dia tidur. Esok pagi, dia bangun, dia boleh berjalan dengan baik. Kurang sakit, tak hilang, tapi kurang banyak sakit dia. Pagi-pagi tu, jumpalah dia dekat meja makan, tempat makan, sarapan pagi. Ustazah, dia nak cerita. Tengok cerianya, yang sebelum tu monyok je kan. Apa tu cerianya sampai ke habis. Dia kata, Zaza rupanya ubatnya di sini. Zaza rupanya ubatnya di sini. Kena langgan dengan Pak Arab. Kan jadi sebab tu apa-apa juga yang ditimpa ke atas kita, bukan saja di tanah suci tau. Dekat sini pun mesti kena ada syukur. Berusaha untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita lah yang menjaga ibu bapa kita sehingga ketua, bersyukurlah kita. Walaupun ibu bapa kita tu dah mula nyanyuk kan, masih sikit-sikit nak marah-marah. Lepas tu datang tetamu cerita dia tak dibagi makan. Kita kata bila masa lah aku tak bagi makan kat dia kan. Jadi mengadu macam-macam kan. So itu bawaan dia lah. Tapi yang penting itu Allah nak uji keikhlasan kita. Takkan kita nak canangkan satu kampung, kita jaga mak kita dengan baik kot. Kan? Jadi sebenarnya perbuatan kita ini Allah nak simpan supaya Allah bangga dengan kita di hari akhirat. Baik, seterusnya yang ketiga, mentaati suami. Jadi bagi mereka yang sudah bersuami, maka suami adalah mahkota paling berharga. Kasih sayang serta kejujuran perlu wujud dalam sanubari isteri. Sikap sabar dengan kerenah suami perlu ada, manakala kemahuannya pula dijaga sepenuhnya. Selain itu, maruah dan harta suami juga turut dipelihara sebaik-baiknya. Semalam semajlis penganugerahan, dia ada majlis ilmu. Lepas tu kita buka pada soalan. Ada salah seorang wanita ni
dia pun tanya, apa pandangan ustazah yang di depan dia tu lah, tentang poligami. Saya takut nak jawab sebab saya punya cemburu boleh tahan melangit. Lepas tu saya tak ada pengalaman, puan-puan. Jadi bila saya nak jawab ni, saya akan jawab ikut buku, bukan ikut pengalaman. So tapi dalam jawapan-jawapan Ustazah Muzayana jawab, lepas tu saya jawab, Ustazah Asmat Harun pun ada jawab. Dia tak datang, dia tak dapat datang. Dia wakilkan dia punya betul-betul okey, dia punya PA je. Memang itu yang hasratnya, kalau ada memang dia lah yang sangat layak untuk menjawabnya. Cuma saya tekankan, saya ada 3 poin di situ. Saya tekankan 1 poin. Nah, ini untuk para suami lah. 1 poin, poligami ni sebenarnya satu pengiktirafan buat wanita. Pengiktirafan yang sangat jelas adalah wanita adalah manusia ataupun insan yang Allah ciptakan, dia boleh mengawal emosi dia 4 kali ganda berbanding lelaki. Kenapa 4 kali ganda? Sebab dia orang boleh kahwin 4. Yalah, kali pertama kahwin, emosi kita kan, emosi kita ni berhadapan dengan dia yang perangai lain, yang mentaliti mungkin lain kan, hala tuju lain, sikap lain. Dah satu tahan emosi lah. Tiba-tiba dia kahwin satu lagi, emosi lagi, meluap lagi kan. Lepas tu kahwin lagi satu lagi, meluap lagi kan. Macam macam dah tadi emosi dah. Lepas tu yang keempat, ding, tersengat lagi kan. Jadi kita, itu satu pengiktirafan daripada Allah SWT bahawa Allah tahu kita mampu untuk mengurus dan juga menimang-nimang emosi kita. Menimang, mengimbang emosi kita. Itu kekuatan yang ada pada wanita, walaupun kita ini memang dikenali sebagai seorang wanita yang lemah ataupun spesies yang lemah. Jadi emosi kita ni emosi je. Baik pun kerana emosi kita, lemah pun kerana emosi kita. So jadi itu satu pengiktirafan. Waktu depan saya ada lelaki-lelaki kan, waktu suami-suami, ustaz-ustazah tu lah. So saya pun tanya dengan secara jujur, saya kata cuba bayangkan syariat ini terbalikkan, macam saya cakap dengan perempuan dulu lah, terbalikkan. Bukan lelaki yang boleh kahwin 4, perempuan yang boleh kahwin 4. Boleh ke tak boleh? Ada satu suara kat belakang tu, oi, 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 dia kata. So cuba bayangkan kalian ada madu-madu di kalangan suami-suami. Satu isteri kalian itu dikongsi dengan 4 orang suami, termasuk anda. Jadi perasaan itu sebenarnya sama. Cuma yang boleh menahan, yang boleh menghadapinya, yang boleh mengharunginya, memang Allah tentukan syariat itu sesuai untuk wanita. Walaupun memanglah hodoh lah perangai kita tu kan, dengan merajuknya ke, dengan mengurung dirinya ke, dengan bergaduh, cari gaduh ke dengan madunya. Kita tahu kita mungkin madu kita tu baik, takut kita yang tak baik. Sebab cemburu yang melangit tu kan, kita duduk tengok dia kecil besar, aku telan macam ayam goreng aja kan. Alah benda macam ini, kita dah jadi macam tu, duk ada perasaan tersebut kan. Jadi kita takut gitu, tapi Allah tetap mengatakan kita kuat dan kita mampu. Cuma caranya lah, situ yang menunjukkan kewibawaan, kepimpinan seseorang lelaki. Kalau dah kahwin menyorok-nyorok tu, maksudnya memang daripada awal lagi dia sudah tidak menghormati hak isteri dia. Tak kisahlah isteri pertama atau isteri kedua. Kalau isteri kedua memang kita kata, oh sedaplah sebab dapat nikah, tapi tidak kerana hak dia itu untuk dikenalkan kepada isteri yang pertama. Takkan sampai mati you tak nak kenalkan, sebab hak itu akan diambil nanti. Kita kalau harta pusaka, contoh 1/6 atau 1/8, 1/6 itu kita kena share 2. Bukan kita 1/6, dia 1/6 yang lain, tak. Kalau kita 1/8, 1/8 itu kita kena share. 1/8 tu dah dapat, 1/8 bahagi 2 dah pula. Bukankah itu mengambil hak masing-masing? Ya, dan juga giliran. Giliran hari ini kat rumah isteri pertama, esok di rumah isteri yang kedua pula. Jadi itu pun sama juga mengambil hak dia. Jadi tak patut sangat kalau dia menipu ataupun dia sembunyi. Bila macam tu kita nanti terjadi, lepas kalau dia mati kan, tiba-tiba muncul, saya adalah isteri yang kedua. Ha, betul, banyak kes. Saya ada, setakat saya yang pegang ini, saya dengar, saya pegang ini, tuan-puan ada dalam 6 atau 7 kes datang jumpa saya.
Jadi masing-masing berebut. Bila dia kata saya kenal mak saya sangat baik Ustazah, tapi lepas dia tahu ayah saya ini kahwin lain, lepas arwah saya, ayah saya meninggal dunia, perangai dia saya pun tak kenal dia. Dia jadi macam kedekut. Kan dia jadi macam tak berkira, dia jadi macam nak menyumpah aja, dia kata kan. Saya takut tengok mak saya, apa yang saya perlu buat Ustazah? Jadi nak tenggelamkan, nak orang kata tu emosi dia tu lah kan. Saya kata sebab dia nak lepaskan kemarahan dah tak ada, tak ada orang dah tak ada dah. Jadi lepaskan beban itu pula kepada madu dia. Sampai sehingga dia pula makan harta anak dia sendiri. Jadi macam untuk ujian lah, kita kata ujian untuk dia kan. Tapi tolonglah jangan menimbulkan ujian-ujian seperti ini bagi pihak suami. Ya, jadi suami awal-awal lagi kita selamatkan orang daripada dizalimi dan menzalimi. Ya. Okay, wallahu a'lam. Jadi itulah, bolehlah baca hadis riwayat Ibnu Majah tu macam mana nak mentaati suami. Teruskanlah dengan muka surat 16. Okay. Baik, kita boleh baca tentang mentaati suami. So sekarang ni ada masa sikit lagi, boleh tak saya kongsikan puan-puan tentang doa untuk menyambut Ramadan, boleh tak? So kita persiapan tu tahulah, pertama persiapan dengan ilmu, kemudian upgrade kita punya solat, sebab dalam bulan Ramadan nanti banyak sangat solat-solat yang akan kita lakukan ya. Sebahagian bukan setakat tarawih, fardu tu memang sudah kewajipan, tapi ada yang nak buat solat sunat tasbih, betul tak? Kan? Jadi sunat-sunat dengan sunat malam dan sebagainya. Okey. Jadi puan-puan yang dikasihi, kita tengok boleh baca ikut saya. Nanti saya akan sharekan dengan Kak Salwa. Kak Salwa mungkin boleh kongsikanlah dalam WhatsApp group ke. Saya share audio dia dan juga doa. Jadi doa ni ada tiga kategori. Doa yang pertama adalah doa untuk memastikan bahawa kita ini semua akan sampai. Kejap ya. Nak tengok doa dia ni. Kita akan sampai ke bulan Ramadan. Jadi kalau menurut hadis, doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Okey. Jadi itu yang pertama. Kita boleh baca daripada sekarang ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, atau kita ringkaskan secara umumnya tiga perkataan saja. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya, okey. Ini maksudnya dalam bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Ya, okey. Baik, yang kedua, baca pada minggu akhir Sya'ban. Maksudnya kalau macam ni kita start daripada hari Jumaat, dah elok lah. Jadi hari Jumaat ni kita dah boleh baca minggu akhir Syaban. Doa ini adalah supaya Allah berikan peluang kita boleh beribadah dengan banyak dan diterima pada bulan Ramadan. Sebab kadang-kadang datang bulan Ramadan, tiba-tiba je kita tak boleh nak melakukan ibadah, ataupun kita jadi malas yang teramat. Tanda puasa ni melepek aja, nak berdiri tegak pun tak boleh, tak cergas jadinya kan. Jadi dia melemahkan semangat kita untuk melakukan ibadah. Jadi apa kata baca doa ini, minta supaya ini preparation kita kan, dengan doa kita minta supaya Allah cerdaskan kita dalam bulan Ramadan. Jadi boleh ikut saya. Okay. Allahumma salimni ila Ramadana وسلم لي رمضان وتسلمه مني مقبلا. Baik, ni doa diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cuma status dia daif ya. Okey, dia hadis tapi dia daif, lemah, bukan maudhu ya. Dia daif, maksud dia, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami. Okey, ada doa yang lain dengan tujuan yang sama, dikurniakan peluang ibadah, kecergasan dalam bulan Ramadan. Okey, dia punya doa boleh ikut ya. Allahumma salimni li Ramadana wasallim Ramadana li wasallimhu minni. Okay, maksud dia
Ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit dan uzur yang lain demi ibadahku pada bulan Ramadan. Selamatkanlah penampilan Ramadan untukku dan selamatkanlah aku dari segala maksiat di bulan Ramadan. Yang ini hadis riwayat At-Tabarani. Ya, okey. Baik, yang ketiga, hari terakhir nak masuk bulan Ramadan. Malam tu kita akan solat tarawih, ya. Okey, so asar tu, dalam asar kita boleh baca dah doa ini. Okey. Doa dia boleh ikut Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Okay, maksud dia, ya Allah, datangkanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan dan keimanan serta keselamatan dan Islam. Rabku dan Rabmu wahai bulan, kita bercakap dengan bulan, ya? Rabku dan Rabmu wahai bulan adalah Allah. Okay. Jadi itu, ini dibaca pada petang nak masuk bulan Ramadan, ya? Dia punya tempoh daripada waktu asar sampai isyak. Boleh baca tu. Kalau subuh dia dah waktu lain. Okey. Seterusnya ada satu lagi doa sama juga untuk supaya kita ini menyambut bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan jelas matlamat kita. Okey, jadi ikut hilalu rusydin wa khairin. Hilalu rusydin wa khairin. Okey, dia baca dua kali. Kemudian amantu billazi khalaqaka. Amantu billazi khalaqaka. Amantu billazi khalaqaka. Ya, ini tiga kali baca. Ya. Baik, seterusnya alhamdulillahillazi zahaba bishahri kaza wajaa bishahri kaza. Okay, maksud dia bulan ini bulan petunjuk dan bulan kebaikan. Dia ulang dua kali. Kemudian aku beriman kepadamu ya Allah yang menciptakan bulan ini. Tiga kali. Kemudian segala puji bagi Allah yang menghilangkan bulan itu, maksudnya bulan Syaban, dan mendatangkan bulan ini, maksudnya bulan Ramadan. Ini datang daripada hadis riwayat Abu Daud. Jadi perempuan muslimat yang dikasihi, doa yang dua tadi, doa tibanya Ramadan yang kita baca pada hari terakhir bulan Syaban tu, boleh dibaca pada hari-hari terakhir bulan lain bila nak dapat bulan baru. Jadi dua doa yang terakhir tu adalah untuk menyambut bulan baru. Yang paling baik adalah ikut baca doa bagi bulan Islam lah. Ya, okey, supaya kita alert dengan putaran kalender Islam. Okey, jadi situ sahaja insya-Allah. Jadi kita clearkan kita punya ilmu, buat ulang kaji tentang puasa, kemudian adakan list perempuan untuk siapa yang kita nak sponsor bagi mereka berbuka puasa, ya. Kemudian tautkan silaturahim sebab kita nak dapat mardhatillah, maghfiratullah ni dalam bulan Ramadan. Pastikan kita bersih dulu dosa-dosa kita dengan sesama manusia, ya. Kemudian kita juga sediakanlah tabungan ataupun bajet untuk kita bersedekah pada bulan Ramadan. Sekiranya memang Allah takdirkan kita tak sampai bulan Ramadan, Allah dah nampak dah usaha kita, perancangan kita dan juga persediaan kita, dan itu akan mendapat ganjaran perempuan. Walaupun kita tidak ada, walaupun tidak kesampaian, ganjaran tu sehingga akhir Ramadan, sebab seolah-olah kita telah melalui Ramadan. Jadi selamat menyambut Ramadan, ya. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menambah ketakwaan kita sebagaimana tujuan asal kenapa syariat puasa itu diturunkan ke atas kita semua. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.